السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فاسبحنا بنعمة إخوانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن جهد في سبيله وواله أما بعد Para pemirsa PKS TV Jakarta Timur, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, wa pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kajian tematik online yang diadakan oleh bidang kaderisasi bekerja sama dengan PKS TV Jakarta Timur. Tema yang kita angkat pada kali ini adalah tentang meneladani perjuangan para ulama sebagai pahlawan bangsa. Tema ini kita angkat berkaitan dengan hari pahlawan yang baru saja kita peringati, yaitu pada tanggal 10 November. Dan tentu saja, peringatan ini bukan sekedar peringatan saja, bukan sekedar seremonial saja, tetapi apa pelajaran yang kita petik, yang kita dapat dari setiap peringatan-peringatan tersebut. Salah satunya adalah kontribusi para ulama yang sangat besar di dalam memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bersama kita telah hadir Ustazah Nur Hamidah LCMAG yang nanti akan menjadi narasumber kepada kita semua. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, sehat ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah amin. Baik. Eh, beliau adalah eh, salah seorang dosen di, di Stai Al Qudwah Depok. Kemudian syariah consulting Ya Syariah Konsultan Center Indonesia, kemudian juga narasumber di berbagai kajian-kajian keislaman. Beliau juga adalah uh, lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian S2 di Institut Agama Islam Negeri Jakarta, dan sekarang sedang menyelesaikan program S3 di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta dan juga beliau telah mempunyai beberapa karya buku ya, diantaranya di antaranya adalah tafsir tematik surah yasin zikir dan doa dalam Al-Qur'an tafsir surah An-Nisa 1001 kisah cahaya bumi anbiya luar biasa nih ya kita bisa bertemu dengan ustazah yang nanti akan memberikan pencerahan buat kita terkait dengan peran ulama di dalam uh, memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia Ya, atau yang kita kenal dengan eh, kepahlawanan mereka. Ya. Dan itu saja ini memberikan pelajaran buat kita bahwa para ulama itu bukan saja memberikan kontribusi lewat ilmunya, ya, tetapi juga lewat lewat darahnya. Para ulama tersebut bukan hanya lewat penanya mereka berjuang, tetapi juga mereka berjuang di front-front terdepan dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, mari sebelum kita mulai, kita doakan para pahlawan yang telah berjuang, ya, telah berjuang sehingga kita bisa menikmati alam kemerdekaan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada mereka, dan kita, putra-putri bangsa ini, bisa meneladani, meneruskan perjuangan mereka. Bismillahirrahmanirrahim.

kita akan menampung pertanyaan, dan yang nanti akan langsung saja boleh eh, Ustazah. Ya, eh, jika ada pertanyaan yang dari para pemirsa, untuk itu eh, sepenuhnya kami serahkan kepada Ustazah Nur Hamidah untuk memberikan uraiannya. Folie <tuh> Tabadal, Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari, wa amri, wahlul ahlul milisani, kauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan, kesuksesan, kelapangan dan kelancaran buat semua keluarga ya besar PKS ya di manapun berada, terutama untuk keluarga besar, ya, PKS di DPD Jakarta Timur. Amin. Uh, Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan dalam momen mengenang jasa para pahlawan, karena sesungguhnya memang kita bisa menghirup udara kemerdekaan, bahkan kita bisa merasakan kemuliaan bersama dengan Al-Qur'an ya mengeluarkan kita semua dari minal dulumati ilan nur dari kegelapan menuju cahaya terang sesungguhnya itu semua adalah atas jasa parit dari para pahlawan-pahlawan kita nah hari ini jangan sampai estafet perjuangan para pahlawan terhenti dengan kematian mereka mereka sudah selesai dengan tugas-tugas yang mulia tinggal mereka mewarisi estafet perjuangan kepada kita. Nah, untuk itu, bagaimanakah kita sekarang? berharap tidak sekedar mengenang jasa mereka, tapi kita berupaya menjadi pewaris ya para pahlawan-pahlawan bangsa. Ya, sebab itulah ayo rekan-rekan sekalian, sahabat ya PKS TV di manapun Anda berada, kita sudah mempersiapkan diri untuk berkompetisi bersiap-siap menjadi pewaris peradaban. Kenapa demikian? karena dalam hadis riwayat Abu Dawud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita kalau ya dihadhil Allah akan mengutus di setiap umat dalam periode 100 tahun yaitu akan ada majudid laha dinaha yang akan memperbaharui agama ini bukan membawa agama baru tapi akan mengantarkan kemenangan yang baru, cahaya yang baru, seperti dulu Rasulullah SAW mengeluarkan manusia dari penyimpangan, kejahiliahan, kejahiliahan menuju cahaya terang. Kalau disebut dengan angka 100, bukankah kita boleh belajar? Tidak lama lagi loh 100 tahun itu Allah akan hadirkan. Tinggal bagaimanakah kita memilih menjadi penonton atau kita yang akan berkontribusi. Kenapa? karena sejak Rasulullah sebagai mujaddid minadzulumati ila nur berlanjut kepada Abu Bakar, Umar, Osman, sampai Ali bin Abi Thalib lalu dilanjutkan dengan kehalifahan Umayyah, Abbasiyah, bukankah berakhir di Turki Osmani 1924. Berarti kalau dihitung dari angka 100 dari 1924, sebentar lagi 2024. Maka tiga tahun menjelang 2024 akan Allah hadirkan sang mujadid. Moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki, kita tidak sekedar sebagai penonton, tapi kitalah yang berkontribusi menghadirkan minal dulumati ila nur di bangsa ini. Dan inilah saatnya kita akan mendaftarkan diri kita ya bersama dengan keluarga PKS kita akan mendaftarkan diri sebagai mujadid sebagai pewaris karena di dalam surat uh, Fathir Fatir ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bagaimana roda perputaran ini akan dilanjutkan dimulai dari memang Al-Qur'an ini sebagai sumber cahaya diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tapi bukankah setelah Rasulullah meninggal inna wa inna ilahi berakhir cahaya ini diberikan oleh Allah untuk menerangi bumi ini tidak tapi ya thumma al kitab Allah akan warisi siapakah yang akan menjadi pewaris alladzi nastofaina ya min ibadina hamba-hamba yang dipilih hamba-hamba yang dipilih ini bukan berarti Allah lah yang memilih dengan hak prerogatif Allah tapi Allah akan memilih siapa di antara kita yang sudah mendaftarkan diri untuk siap dipilih. Contohnya apa? Bisa jadi di Jakarta ada abang none. Kenapa kok ada abang dan none Jakarta yang terpilih? Padahal bisa jadi teman-teman, sahabat-sahabat punya saudara, punya anak yang gak kalah cantiknya, yang gak kalah punya prestasinya yang enggak kalah ya dengan abang none yang terpilih. Tapi kenapa kok anak kita, saudara kita tidak terpilih? Jawabannya cuma satu, daftar dia. Kalau tidak daftar ya bagaimana mau terpilih? Mereka yang sudah terpilih aja ada yang tereliminasi dan ada juga yang menjadi nominasi. Nah, Allah mengingatkan, mulailah dari hari ini kita mendaftar agar Allah berikan rezeki kepada kita sebagai orang yang siap mewarisi ya dari kebaikan-kebaikan yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran. Itu pun nanti ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang 50-50, dan ada juga yang sabikun bil khairat bi'idnillah. Yang mereka menjadi nominator karena respon cepat dalam berbuat kebaikan. Masya Allah ya teman-teman dengan program PKS menunjukkan berharap agar layak ya sebagai orang yang terpilih karena kita punya lingkungan yang selalu mengajak kita untuk pastabikul khairat ya karena roda estafet ini akan berlanjut ke generasi kita dan keturunan kita hari ini kita menjadi bapak peradaban ibu peradaban orang tua peradaban keluar, ya? bukankah nanti 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, ya. kita akan menjadi nenek moyang. Dimulailah dari pilihan dari mulai hari itu ini. Saya, kan? ya. Karena kita perhatikan sinyal Islam nyampe ke Indonesia, nyampe ke Nusantara, itu luar biasa. Sinyal ini sudah disebutkan secara tersurat dan tersirat waktu peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Khandak. Kalau sahabat-sahabat ya ingat peristiwa perang Khandak ketika para sahabat Rasulullah menggali karena akan diserang oleh 10.000 pasukan ya dari sekutu yang akhirnya ide Salman Al Farisi untuk membuat parit dan ketika membuat parit para sahabat kan menemukan satu batu yang sangat besar yang tidak bisa mereka hancurkan tapi harus dihancurkan. Di balik kesulitan pasti ada skenario Allah untuk sebuah kebaikan dan terbukti ketika Rasulullah diserahkan untuk menghancurkan batu yang besar itu terjadilah sebuah sinyal kalau Islam tidak hanya milik orang-orang Mekah, tidak hanya milik orang Madinah tapi juga kita bangsa Indonesia yang jauh dari Mekah, yang jauh dari Madinah, punya hak yang sama untuk merasakan kemuliaan Islam. Ketika pukulan yang pertama, apa kata Rasulullah? Allahu Akbar, aku diperlihatkan kunci Syam. Syam berarti kelak. Dari Madinah, Islam akan menyebar ke barat dunia. Karena Syam itu kan empat negara. Palestina, Syria, Jordan, dan Libanon yang akan menjadi jembatan menuju Roma Timur, Konstantinopel, yang sekarang disebut dengan Turki. Ya, pukulan yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Akbar. Apa kata Rasulullah? Aku diperlihatkan ya gerbang kunci Persia. Berarti Persia, Islam itu akan sampai ke Iran. Nah, nanti dari gerbang Persia Islam akan menguasai timur dunia. Ya, berarti nanti akan ke Asia, Asia Timur, bahkan sampai nanti ke Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Pukulan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Aku diperlihatkan ya kunci Yaman. Yaman berarti nanti Islam akan keluar, tidak hanya menjadi milik Jazirah Arab, tapi juga ke benua Afrika. Berarti, nih, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat PKS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Mekah, Madinah, perjalanan kurun waktu sampai ke Indonesia, jangan heran ada yang menyebutkan kalau Indonesia sudah ada nilai-nilai Islam dengan kalimat tauhid di abad yang ke-7. Ya, ada juga abad yang ke-11 dengan orang-orang Persia dan abad ke-13 dengan teorinya ya dari pedagang-pedagang Gujarat. -pedagang Ini tidak terjadi perbedaan yang membuat pertikaian. Kenapa? Karena dari awal misi rahmatanil alamin dibawa oleh para ulama-ulama ya untuk disebarkan ke seluruh dunia ya dari Mekah, Madinah, kalau ke timur dunia sampai ke Indonesia melalui perjalanan Iran, Pakistan, India sampai ke Selat Malaka dan akhirnya ke Indonesia. Kalau itu sudah menjadi anugerah buat kita, berarti ayo kita harus hargai darah para ulama, pergorbanan para ulama terutama kita nih yang ada di Provinsi DKI Jakarta kita bisa bernafas dengan kemerdekaan, dengan kemuliaan karena tanah Jakarta subur dengan para keringat dan darah para ulama-ulama kita. Nah, siapakah yang disebut dengan orang Betawi? Nah, batas geografis Betawi berbeda nanti dengan para pemukim-pemukim orang Betawi. Kalau Batas geografis Betawi itu disebutkan adalah dari sebelah barat, ya, Sungai Kisadane yang ada di Banten, kemudian sebelah kiri sungai yang di Citarum, ya, Kerawang, sebelah selatan kaki Gunung Salak yang di Bogor, dan sebelah utara itu Laut Jawa yang disebut dengan nanti Teluk Jakarta inilah batas geografis Betawi ya yang disebut dengan tanah Betawi. Namun wilayah yang bermukim orang Betawi KTP-nya bisa jadi beda-beda. Ada orang Betawi yang KTP-nya adalah provinsi DKI ada orang betawi yang KTP-nya provinsi Banten terutama Tangsel, ada Betawi orang Betawi yang KTP-nya nanti provinsi Jawa Barat, apakah di Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten Karawang tergantung lokasi daerah masuk ke ronah provinsi mana. Tapi batas geografis Betawi, ya, dari mulai Sungai Kisadane, Sungai Citarum, kaki Gunung Salak, dan sampai Teluk Jakarta. Nah, kenapa kita harus menghargai para pahlawan? Siapa sih yang disebut dengan para pahlawan, yaitu para ulama-ulama kita? Karena ulama, ya, mereka tidak hanya mengajarkan tentang pendidikan, tidak hanya pendidik, tidak hanya pemikir, tidak hanya pembaharu, tapi ulama sesungguhnya mereka adalah para panglima-panglima perang ketika melawan imperialisme dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanggal 10 November dikenang dengan Hari Pahlawan karena jasa para pahlawan dengan darah mereka untuk menghadiahkan anak keturunannya sebuah kemerdekaan dari penjajahan. Nah, Islam ya ternyata di Betawi ini sangat apa sangat menarik ya kalau kalimat tauhid la ilaha illallah sudah ditemukan di prasasti Kebun Raya Bogor ya di abad 7 Masehi karena berisi kalimat tauhid la ilaha illallah kenapa diteliti di abad ke-7 karena masih menggunakan aksara yang nabaten yang uh, tertulis dari mushaf ya Hafsah ya di zaman Hafsah itu adalah putri dari Omar bin Khattab. Ya, juga prasasti datuk ya Mas Semarang yang juga berisi tentang kalimat tauhid dan Islam sebuah ajaran untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sejarawan menyebutkan kalau sudah mulai ada sinyal kemerdekaan dari segala bentuk penghabaan kepada hal-hal yang musyrik sudah diberikan dari sejak abad yang ke-7. Dan di Jakarta khususnya teman-teman yang pernah tahu tentang daerah Salemba yang disebut dengan Selamba ya, asal mulai ada Selamba. Jangan lupa kalau dalam para data sejarawan, budayawan sejak abad yang ke-10 kawasan ini adalah kawasan lahir atau uh, uh, seorang ulama yang dikenal ulama Betawi memang berdarah Samarkan yaitu dikenal dengan Mualim Teko yang nama aslinya adalah late Abu Nasr bin Ibrahim As-Samarkan. Kenapa disebut dengan Mualim Teko? Karena Teko itu dalam bahasa Betawi kan memang wadah minuman yang digunakan untuk mengalirkan air. Jadi teko itu adalah orang yang berilmu yang suka mengucurkan ilmunya. Mualim Teko ya wafat tahun 983 Masehi. Berarti abad yang ke-10 Masehi. Dan menariknya, Mualim Teko inilah yang ter uh, terdata ya dari para sejarawan bahwa dialah orang Betawi yang mengajarkan kitab bacaan doa-doa untuk orang Betawi dan juga kitab Masail. Kitab Masail yang isinya orang Betawi bagaimana diajarkan tentang sholat, diajarkan tentang munakahat, dan diajarkan bagaimana tentang penyelenggaraan jenazah kawasan tempat tinggal Mualim Teko itu diabadikan sekarang dengan nama Jalan Gang Teko ya ke, kecamatan ya Kampung Muara ya kelurahan ya Kampung Teko dan juga dimakamkan di Kampung Teko. Nah, dari kawasan inilah yang akhirnya dikenal dengan perkampungan Selamba, perkampungan Islam. Dan dari sejak saat itu Kampung Selamba berkembang pesat pengajaran Islam, dan nanti bagaimana kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga dari daerah Kampung Selamba, daerah Matraman, Bali. Matraman itu akan lahir para ulama-ulama Betawi yang memang berasal dari tradisi keislaman yang dikenal dengan istilah cicak langgar. Ya, jangan ngaku orang betawi kalau dia tidak memanfaatkan waktunya untuk menjadi cicak langgar. Langgar dalam bahasa Betawi adalah penerangan, bukan langgar berarti menabrak peraturan. Yang langgar itu adalah penerangan. Dan kenapa? Ya, anak-anak Betawi lahir dari ulama-ulama yang memang tidak makan sekolah. Nah, istilahnya kan begitu. Tapi dari cecek-cecek langgar karena budaya cecek langgar adalah budaya anak laki-laki yang belum balik akan menghabiskan waktunya untuk belajar Islam di langgar setelah mereka pulang sekolah yang memang punya sekolah SR yang memang punya sekolah formal tapi kalau tidak dia akan menghabiskan untuk berinteraksi tanpa menginap di langgar dalam rangka apa berinteraksi dengan guru ya agar mendapatkan tidak hanya transfer ilmu tapi ruhiyah dari para guru-guru yang ada di lingkungan mereka dan dari budaya cicak langgar ini sekali lagi kita tidak bisa menutup mata bermula dari cicak-cicak langgar yang akhirnya bagaimana menjadi seorang syekh besar, seorang mualim besar, Syekh Junaidi Al-Batawi, Syekh An-Nawawi ya Al-Bantani, mualim Syafi'i Hadami, mualim Saifuddin Amsir bermula mereka dari masa kecilnya adalah terbiasa menjadi cicak-cicak langgar. Nah, jangan sampai ya, bagaimana masyarakat Jakarta, masyarakat Betawi lupa dengan rohiah diambil dari budaya berdekatan dengan para alim ulama. Nah, ternyata tidak hanya menghasilkan seorang yang alim ulama dalam masalah agama tapi juga menghadirkan adanya sebuah pergerakan yang menginspirasi dan membidani agar ada kemerdekaan yang dirasakan oleh penduduk di Betawi dan juga nanti di Nusantara secara umum. Di mana kalau dari para literatur menyebutkan kalau gurunya para ulama-ulama Betawi berpusat berporos ke Syekh Junaidi Betawi. Dan salah satu penelitian Sheikh Junaid Al-Betawi adalah orang Betawi Jembatan 5. Karena nanti dari beliaulah setelah menjadi ulama besar di Haromain yang akhirnya menjadi kiblat para ulama-ulama Indonesia setelah selesai dengan cicak langgarnya ingin melanjutkan dengan belajar agama di Timur Tengah di Haromain yang akhirnya Syekh Junaidi diantaranya kan punya murid yang akan menjadi uh, membidani uh, kemerdekaan Contohnya adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Karena nanti dari estafet Syekh An-Nawawi Al-Bantani akan banyak para tokoh-tokoh pahlawan yang menghadiahkan kemerdekaan. Ya, misalnya kalau yang di Betawi ini Guru Mansur ya di Jembatan 5 yang dengan keberaniannya mengibarkan bendera merah putih ya pada saat melawan penjajah pada saat itu. Guru Mugni juga dikenal bagaimana dengan Melakukan perlawanan kepada Belanda, bagaimanakah cerita itu dan e, silsilah itu luar biasa? Kita, sebagai orang Betawi, orang Jakarta, harus bangga kalau bisa jadi barokahnya DKI Jakarta karena memang doa dan warisan dari para ulama, karena para ulama Betawi memiliki jaringan untuk menghadirkan. Nilai-nilai Islam tidak hanya dari mereka, tapi nilai-nilai Islam yang ditanamkan oleh mereka sesungguhnya menyambung sanatnya kepada Rasulullah Wasallam. Ini salah satu jalur dari Syekh Mahfuz At-Tarmasi, karena Syekh Mahfuz At-Tarmasi menjadi salah satu guru ulama Betawi. Nanti akan kita lihat slide-nya, hanya luar biasa nih, salah satu dari silsilah. Artinya apa? Ketika kita baca suratul fatihah, kita baca suratul asr, kita baca hadis-hadis nabi, kita beradab dengan adab yang Qur'ani, kita beradab dengan adab dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu menyambung silsilahnya dengan persis seperti apa yang dulu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Karena dari Syekh Mahfuz Etermasi nanti ketemu dengan Syekh An Nawawi, ya. Nah, di mana kalau jalur guru-gurunya sampai nanti ketemu ke Imam asyafi'i As dan nanti dari Imam Syafi'i ketemu dengan para, para tabiin, para sahabat yang tertinggi adalah Abdullah ya bin Abbas dan juga Abdullah bin Omar Artinya bersyukurlah kita sebagai seorang Anak Betawi, ya, anak yang belajar di DKI Jakarta, karena guru-guru kita ternyata menyambungkan silsilah pelajaran agama kepada lisan yang mulia dari Rasulullah SAW dengan model talaki bertemu dengan guru. Nah, kenapa? yang saya angkat ya dengan Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Karena jangan lupa, penghulu ulama Jawa adalah Syekh An-Nawawi dan Syekh An-Nawawi muridnya siapa? Ya, nah, di antaranya kan Kiai Haji Soleh Darat ya yang menjadi uh, mufasir yang mengajarkan RA Kartini, Raden Ajeng Kartini dan dia punya buku tafsir. Jadi jangan berpikir buku tafsir itu hanya Ibnu Kasir. Ya, tafsir itu hanya Jalaluddin As-Suyuti, ternyata para ulama-ulama kita juga memiliki buku tafsir. Ya, Kiai Haji Soleh Darat memiliki buku tafsir yang sekarang sudah banyak ya diterbitkan. Tinggal masalahnya Anda mau nyari atau tidak, kan begitu. Kiai Haji Hasyim Ashari yang nanti akan menjadi cikal bakal ya gerakan NU Nahdlatul Ulama. Satu guru ya dengan Syekh Anawawi al Alban tadi ya dengan Kyai Haji Soleh Darat juga nih ya Kyai Haji Ahmad Dahlan ya pendiri Muhammadiyah dan juga diantaranya siapa ya Buya Hamka yang juga punya buku tafsir ya dan Syekh An Nawawi juga punya buku tafsir artinya luar biasa tidak hanya mereka menyambungkan lisannya kepada Rasulullah dari talaki belajarnya kita juga mereka pun mewarisi dengan kitab-kitab yang mulia. Nah, sedangkan dari ulama Betawi ya ketemunya nanti ya kalau yang jalurnya uh, Mahfud Etermas ya nah, ini kita lihat dulu kal karena Syekh Junaid al Batawi Betawi Jembatan 5 ini punya ya guru apa punya murid yang dikenal dengan empat guru besar ya guru Mugeni ya Habib Ali Al Habsyi Guru Marzuki dan Guru Mansur nanti kan akhirnya Guru Mansur juga juga ya ada lagi ya, Guru Majid. Nah, dari eh, rangkaian silsilah para ulama ini luar biasa. Ya misalnya apa? Guru Mukni, Guru Muni ketika bermodal dari awal sebagai cicak-cicak langgar, mereka tidak puas dan akan mendalami ilmunya langsung kepada guru yang menyambungkan nanti ke sana. Dari guru Mukni ketemu dengan Syekh Mahfuz at Termasi yang tadi jalurnya sampai ke Rasulullah SAW. Gurunya banyak dan dari guru Mukni muridnya adalah guru Abdurrahman, guru Naim, guru Ilyas, ya K. Haji Abdullah Suhaimi dan lain-lain. Dari sanat guru Marzuki Ya Guru Marzuki juga luar biasa. Nanti tidak hanya menyambungkan ke atas tapi lihat ya dari murid-murid Guru Marzuki ya ada kayak Haji Muhammad Amin, ada Kiai Haji Abdul Hadi, ada Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ada Kiai Haji Mukhtar Tabrani dan dari Kiai apa Guru Marzuki juga ada Kiai Haji Nur Ali, ada Kiai Haji Hasbiyallah yang salah satunya Uh, anaknya adalah ustazah rawoh ya dan artinya apa bersyukur kita punya sanat yang talaki yang menyambungkan kepada kemuliaan rasulullah Wasallam dari guru majid juga begitu dari guru majid ya guru-gurunya uh, juga menyambungkan kita ke atas dan juga murid-muridnya Kiai Haji Najihun, Kiai Haji Ahmad Tabrani, Kiai Haji Abdul Hadi, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Kiai Haji Allah. artinya apa? Gak cukup dengan satu guru: berguru, 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 dan berguru, berguru. Yang banyak ini bukan untuk akhirnya dibanding-bandingkan. Itu lulusan mana, lulusan mana, tapi... Ber, banyak berinteraksi dengan guru karena keberkahan ilmu bisa jadi dari kedekatan kita dengan para guru-guru kayak Haji Syafi'i Hazami. Nah e, dari situlah yang akhirnya ternyata tidak hanya menginginkan ya kita punya hubungan dalam masalah religi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari garis para ulama menghadiahkan sebuah kemuliaan, sebuah kemerdekaan ya, ya. dimana kalau di dalam literatur sejarah dari mulai abad yang ke-15, Syekh Kuro, ya Syekh apa Datuk Ibrahim Condet yang memang benar-benar ingin memberikan uh, opsi Islam tauhid, la ilaha illallah untuk mengajarkan tauhid ya agar kita yang tadinya terpuruk sekian abad dijajah, gimana caranya untuk memberikan semangat ya merebut kemerdekaan. Ternyata, dengan kalimat "La ilaha illallah", inilah yang membakar bangsa Indonesia siap untuk menghadiahkan kemerdekaan hidup mulia ya kemudian juga ya dilanjutkan dengan uh, fase fatahilah ya Abdul Mohid Cakra sampai yang terdekat di abad yang ke-19 abad yang ke-20 ya bagaimana ya Habib Abu Bakar mendirikan sebuah madrasah jamiat khair di Tenabang yang tidak hanya sekedar menjadi belajar tapi benar-benar mengantarkan jiwa patriot untuk melawan penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Juga ya Habib Salim, ya Kiai Haji Nur Ali yang kita kenal dengan perjuangan dari Kerawang, Bekasi. Guru Mansur dan luar biasa sampai di tahun 65 sudah merdeka tetap dirongrong oleh para pemberontak PKI yang akhirnya ya Habib Ali Kuitang bersama dengan Kiai Haji Mansur yang ada di Jember membuat sebuah semangat baru dengan salawat yang kita kenal dengan salawat badar. Ya, di mana salawat badar ini bukan berarti sekedar uh, kita negatif thinking dengan kultus. Kalau salawat badar akan menghadirkan di Indonesia pasukan-pasukan badar kontemporer. Dan itulah yang perlu kita uh, perlu perhatikan pada saat kita ingin mewarisi dakwah mereka karena sesungguhnya para ulama benar-benar berdakwah dengan pendekatan budaya. Ya karena mereka tidak hanya mengambil warisan Rasulullah dengan Quran dan hadis ya dengan mushaf-mushaf, ya tidak hanya dengan mushafnya tapi juga dengan buku-buku tafsirnya. Banyak kalau teman-teman akan lihat termasuk ya saya mendapatkan rezeki ya untuk Meneliti satu tafsir yang ditulis oleh uh, ulama Betawi ya uh, apa Kalimalang Ka ya as, uh, apa mualim Saifuddin Amsir penulis empat kitab eh, empat jilid ya dengan berbahasa Arab tafsir Jawahir dan juga mereka membawa syiar Islam ya dengan uh, di sana ada uh, aja kitab akidah, kitab falsafat, kitab hadis dan juga tidak hanya mewarisi kitab tapi juga menghadirkan pemikiran-pemikiran untuk pendidikan. Karena dengan kecerdasan bangsa, kita akan bisa mulia. Dan ternyata para ulama-ulama memang sudah mempersiapkan yang terbaik dalam berdakwah untuk masyarakat Indonesia. Misalnya dakwah dengan tradisi, dakwah kultural dengan syair, dengan penulisan mushab, dan juga yang mengirim duta-duta Indonesia untuk belajar di Mekah dan Madinah. Nah, Bab sekarang adalah: "Ayo, kita sebagai para pewaris ulama, dalam masalah pendekatan budaya, please jadilah orang-orang yang bijak ketika kita berhadapan dengan tradisi budaya yang ada di masyarakat kita. Misalnya, apa?" para ulama kita ya kita harus kedepankan positive thinking. Kenapa ada tradisi yasinan? Kenapa ada tradisi rawi dan salawatan? Kenapa ada tradisi doa di setiap acara tasyakuran tasyakuran? Jangan langsung dikedepankan dengan negatif thinking. Tapi Allah berfirman dalam surat Al-Aqraf di mana ketika ada tradisi-tradisi yang diwarisi para ulama, kita mengedepankan dengan positif thinking. Dengan firman Allah, ya diminta untuk khudil afa, punya lapang dada dulu, punya positif thinking dulu. Enggak mungkin mereka mengajarkan yang buruk. Pasti mereka mengajarkan yang baik. Lalu setelah itu, wa'mur bil'uruf, ya amar ma'ruf. Karena antara ma'ruf dengan khair itu kan beda. Kalau ma'ruf bisa jadi kebaikan ini memang nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, tapi ma'ruf ini memang sudah menjadi tradisi. Semua orang punya tolak ukur, ini ma'ruf. Nah kita sikapi kalau memang baik menurut pandangan masyarakat pada saat itu, kita pun juga akan lanjutkan ya yang hal makruh makruh tapi perlu juga ada hal-hal yang bijak memilah-milih wa arib ketika memang sudah masuk ke ronah kejahiliahan disinilah Bagaimana bersama dengan PKS kita dakwah dengan bijak dalam rangka apa? Dalam rangka melanjutkan tradisi warisan para ulama. Jangan sampai terjadi perselisihan karena ayat ini dilanjutkan. Kalau kamu digoda oleh setan segera pastaitilah. Untuk itu, ayo para kader bagaimana kita membuat inovasi ya tidak hanya mengikuti budaya yang ada tapi kita menawarkan sebuah inovasi dalam pembelajaran Yasin. Menambah dengan tahsin dan tajwid, menambah dengan membedah surat Yasin, menambah dengan cerita-cerita yang ada dalam surat Yasin, menambah pembelajaran dengan Asmaul Husna agar kita bisa memberikan uh, solusi juga ketika Asmaul Husna ya kita bisa menambah solusi tidak hanya dengan syair-syairnya tapi kita akan belajar tentang pelajaran akidah dan akhlak ya kader-kader PKS harus menjadi solusi agar bisa memberikan opsi menambahkan pembekalan ilmu tentang rawi dan salawat juga kedepankan positif thinking jangan langsung negatif thinking karena semua punya sejarah ya seperti kenapa yang familiar adalah Al Barzanji Ya, karena jangan lupa dari Al-Barzaji ini akan menyebar sampai ke seluruh Nusantara termasuk juga ke daerah Melayu sebab di awal dari modal mereka ingat dengan keutamaan-keutamaan salawat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya di antaranya ya Rasulullah SAW mengingatkan kalau pada saat kamu bersalawat fa ahsinus salat alaihi. Perindah salawat kamu. Berarti apa? Modal para ulama menjadikan syiar salawat dalam salah satu dakwahnya karena ingin menjadikan yang terbaik ya di depan Rasulullah SAW. Walaupun kita harus meyakini kalau salawat yang memang tradisi eh, sunnahnya Rasulullah SAW adalah salawat Ibrahimiyah. Tapi kenapa tersebar salawat-salawat yang lain? Kita tidak hanya mengikut alur, tapi kita berikan edukasi. Ini semua adalah jasa para pahlawan. Dimulai dari Uh, Salahuddin Al-Ayubi uh, al ketika lelahnya kaum muslimin melawan perang salib, Salahuddin Al-Ayubi kan membuat kompetisi. Siapa yang mampu membakar semangat pada saat itu dengan syair-syair kecintaan kepada Rasulullah, maka pemenangnya akan dibacakan pertama kali syairnya di musim haji di abad yang Uh, pertengahan abad yang ke-6 ya uh, tahun 500 uh, uh, abad maaf abad yang ke-12 uh, ya karena 1183 Masehi. Dan ternyata kompetisi yang dilakukan oleh para mufasir, muhadis fuqaha, pemenangnya adalah yang ditulis oleh Syekh Al-Barzanji. Yang akhirnya salawat pertama kali dibaca pada saat itu adalah kutipan Al-Barzanji di saat haji pada saat itu. Sahabat-sahabat PKS, ya saudara-saudara PKS, keluarga PKS bisa bayangkan ketika di Padang Arafah semua kaum muslimin dengan kecintaan dan semangatnya ya karena uh, perang salib yang berkelanjutan sangat lama membuat jenuh terbakar semangat mereka ketika salah satu kutipan berjanji ya nabi salam alaika itu berkumandang ya yang membuat terbakar semangat yang akhirnya apa dari salawat berjanji ini dibawalah sampai ke seluruh dunia karena pilot proyeknya adalah di waktu musim haji. Namun bukan berarti hanya salawat berjanji, kan pemenangnya memang salawat berjanji. Tapi banyak ulama-ulama yang juga menulis salawat untuk menghadirkan rasa cinta kepada Rasulullah. Di antaranya adalah salawat as-sa'adah yang dibaca ketika menghadirkan pada saat kebahagiaan. Juga nih ya ada kalanya kita ini perlu semangat ya ketika menghadapi roh perjuangan dan akhirnya ya, dikenal dengan salawat asgil dan salawat asgil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghilil walimin bil punya silsilah sandarannya dari mulai ya, Imam Ja'far As-Sadiq pada saat akan dihancurkan ulahnya Syiah di masa akhir dinasti Umayyah, awal era Abbasiyah, itu pun peminta para kaum Muslimin pada saat itu untuk melantunkan salat Asghil agar keyakinan bahwa Allah bersama dengan kita. Jalan yang kita tempuh adalah jalan yang sama, dan syair ini diperkenalkan oleh Habib Ahmad bin Umar, al hindu al balawi ke Indonesia, dan populer dari Radio Asyafiyah, ya karena. Uh, ini pun akhirnya di tahun 48 uh, menjadi semangat ya bahwa uh, keinginan untuk bersalawat ya bersama dengan Rasulullah SAW dan jangan lupa ya di uh, abad yang uh, ke 1920 ya tahun 1965 ya seorang ulama ya memang Kiai Haji Mansur Jembar bersama dengan Kiai Haji Ali Kitang ya Habib Ali yang akhirnya karena tahun itu tahun 65 PKI banyak mensosialisasikan lagu genjer-genjer gimana caranya nih agar anak-anak kita tidak tersibgoh dengan lagu genjer-genjer, tapi diakrabkan akan hadir semangat pasukan badar dan akhirnya menggeser lagu genjer-genjer PKI yang dikenal dengan salawat badar yang biasa dibaca ketika ibu-ibu sedang mengayun anaknya bahwa dari anak ini akan lahir badar-badar kontemporer. Sekarang tinggal saatnya kitalah yang memilih kita mau menjadi penonton atau kita mau ber berpartisipasi, pilihan kita inilah yang akan menentukan status kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa a'lam bisawab, ya moga, moga bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ustazah, kita telah membahas dari mulai Mualim Teko sampai kepada Salawat Badar. Ya, Eh, ada, ada beberapa pertanyaan yang, tanya yang tanya masuk nih, Ustaz. Hadir. Hadir ya, Tadi menarik tentang apa ya? Ada istilah cicak langgar itu ya. Ini sih itu gimana tuh filosofi cicak langgar ini kan biasanya kalau betul itu kan ada roti buaya ini cicak nih tapi cicak langgar nih. menarik nih kita santai saja That. Iya, ya karena kan memang kalau dalam data sejarah ya Langgar itu dibangun oleh Pangeran Pakpak -pak, ya di abad yang ke 15 hmm. Pangeran Pakpak -pak itu yang kuburannya uh, terisyarat ada di Kelapa Gading ya, oh, gitu. uh, yang sempat waktu di zaman gubernur uh, siapa kan ingin digusur tapi ternyata banyak warga yang menghalang-halangi karena di sana ada uh, kuburan seorang uh, pahlawan Betawi yang mengajarkan dakwahnya dengan selalu sering membuat langgar. Nah langgar itu dalam bahasa Betawi tadi penerangan, nah, bukan langgar atau melanggar, ini penerangan. Nah uh, akhirnya apa? Karena memang, maaf, Indonesia itu kan sekian ratus tahun dijajah, artinya benar-benar dibuat bodoh. Ya, untuk makan sekolah, kalau orang Betawi kan bilangnya makan sekolah, ya, makan bangku sekolah itu susah. Yang ada mungkin kan uh, untuk orang-orang yang anak-anak uh, yang punya hubungan dengan company, ya, uh, bilangan company, ya, nah, itu uh, uh, mereka yang bisa merasakan sekolah, tapi karena... Para ulama ingin memberikan kecerdasan kepada bangsa dan sulit untuk membuat bangunan resmi sekolah yang lagi dijajah. Nah, dari langgar inilah yang akhirnya diberikan budaya untuk anak-anak sebelum balik untuk didekati, dan biasanya kalau langgar itu, kalau lagi sepi, yang kedengeran kan cuman cicak, kan gitu kan. <laughs> Nah, oh, itu gitu. yang akhirnya disebut dengan cicak-cicak langgar. Cicak dan tokek kali ya. <laughs> tokek mah jarang. Oh, jarang hmm. ya. Kalau kelihatan kan yang suka, yang berani eh, ngedekatin kita, yang ada di rumah-rumah kita. Itu kan cicak kan gitu cicak. kan. <laughs> Baik, Ustazah. Ada lagi nih, terkait dengan kepahlawanan para ulama. Ada tinta ulama dan darah syuhada dalam hal ini eh, kayak mana yang lebih mulia apakah damu musyhada atau tintanya para ulama ternyata <laughs> kalau lihat dari bagaimanakah para ulama kita berjuang ya ulama Indonesia aja deh yang yeah. di Betawi deh eh, Syekh Junet al Betawi hmm. itu tidak hanya mengajarkan kepada murid-muridnya untuk memberikan kontribusi dengan tinta ya para ulama karena murid-muridnya ini membuat buku karena buku kan artinya kepentingan kita untuk jariah ya karena bagaimana lagi caranya kita bisa mendokumentasikan dan mengabadikan fikrah fikroh kita pemikiran kita untuk diwarisi kepada orang lain ya kecuali dengan buku-buku yang tersurat tapi lihat Syekh Junaid diantaranya kan muridnya yang menjadi penghulu tidak hanya dari Syekh Junet kan memang penghulu orang Betawi, tapi dari muridnya Syekh Junet, Syekh Anawawi, bagaimana mengajarkan tidak hanya perlu dengan tinta para ulama, tapi juga dengan darah para syuhada, dengan pergerakan, dengan perjuangan. Karena tadi seperti yang di dalam slide dari Syekh Anawawi, muridnya siapa saja, ya bagaimana uh, kayak Haji Hashim Ashari, pendiri NU, ya, yang akhirnya kan kalau kita ingat kenapa ada hari santri. Kan begitu. Ya karena para santri digerakkan oleh para ulama. Kita tidak bisa menikmati sebuah kemerdekaan, bisa menikmati ilmu, ya kecuali kalau kita merebut kemerdekaan. Dan para ulama mengajarkan ya bagaimana tidak hanya tinta-tinta, tapi kan harus muslim, harus memberikan kebaikan. Ya dan penghalang terjadinya kebaikan ya ketika memang berada dalam posisi penjajahan dari murid saya Nawawi kayak Haji Asyim Ashari ya kayak Haji Muhammad Dahlan apalagi kalau teman-teman baca dengan silsilah di Ponogoro wah luar biasa sampai saya tuh lihat peta silsilah di Ponogoro itu tidak hanya silsilah dalam arti yang membakar perjuangan, tapi juga ya semua itu berasal dari silsilah berguru. Jadi kalau orang betawi bilangnya cicak langgar, kalau orang Jawa kan dengan nyantri, kan dengan nyantri. Nah itu semuanya nggak bisa dibilang mana yang lebih baik, dua-duanya seperti eh uh, apa ya koin uh, ya ya yang tidak bisa dipisahkan wallahu alam bishawab menarik sekali tadi juga hal yang menarik juga itu ada apa mualim teko juga jarang yang yang dengar ini ya itu pada abad ke-9 gitu ya 9 uh, 9 dan 10 10 ya memang kan Artinya, tahun 900 tapi digenapkan okay, jadi abad ke-10 ke hmm. ya yeah berarti sebelum Fatahillah memimpin mem 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 Jakarta itu sudah masuk Islam di Jakarta. Seperti itu Fatahillah kan? itu kan ketika 15 -15. Turki Utsmani. Iya. Hmm. Ya, jadi sebelum itu Islam di Betawi sudah berkembang. Nah, ini barangkali yang apa menjadikan uh, apa kuatnya Islam di Jakarta seperti ya, ya. Baik. Betul. Selanjutnya uh, ada pertanyaan juga ini. Bagaimana mewariskan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda saat ini. Selamat. Semua tergantung dari role model kita sebagai orang tua, kan begitu? Ya, seperti uh, bapak saya kan yang seperti saya ceritakan ke Ustadz Bukhari, bapak saya bukan cicak langgar karena bapak saya orang Jawa, ibu saya yang orang Betawi. Ya kan, Bapak saya itu ya orang Jawa dan dia bukan uh, anak, anak anak kiai, beliau hanya anak santri. Nah, salah satu dari kita menanamkan kalau anak-anak uh, ini harus menjaga uh, budaya kebaikan yang diwarisi oleh orang tua kita karena orang tua kita lah yang dulu ikut berjuang dalam menghadiahkan kemerdekaan. Contohnya apa? ya saya kalau cerita tentang salawat asgil kepada anak saya saya mengingatkan kalian inget ya dulu orang tua kalian kakek nenek kalian guru guru kalian itu pernah mengundang malaikat ke Indonesia kalian jangan sampai yang mengusir malaikat dari bumi Indonesia kenapa karena almarhum bapak saya pernah cerita ketika dia umur 13 tahun ya dia beliau uh, ada di perbatasan Blora ya dengan uh, Cepu ya itu kan sungai Bengawan Solo. Nah, pada saat itu tahun 48, PKI sudah menyerang dan membunuh ya uh, para pejabat daerah dan para ulama di Blora. Ya akhirnya semua santri disuruh berkumpul oleh para kiai, ya kiai kampung pada saat itu dan menyuruh untuk semuanya bersiap eh, karena kemungkinan nanti dari Blora PKI akan menyeberang Bengawan Solo dan nyampe di perkampungan bapak saya. Nah, bapak saya pada saat itu membuat ya dengan para santri, -santri yang lain hanya dengan modal apa aja yang punya, ya punya bambu runcing segala macam itu di eh, apa disiapkan penunggu ya pakai itu datang mereka di surau-surau orang Jawa kan di surau di surau-surau apa kata bapak saya kita disuruh sama kiai baca salawat asgil ya salawat asgil yang diminta untuk dibaca di tahun 48 pada saat itu ternyata sampai fajar tiba setelah sholat subuh PKI nggak datang datang apa kata bapak saya ya akhirnya para kiai nyuruh udah kita menjemput bola Ya kita tinggalkan Surau, kita semua berangkat menuju ke Bengawan Solo. Kita siap untuk uh, hidup mulia ataupun mati sebagai pahlawan sebagai syuhada. Terus apa kata Bapak saya? Tahu nggak nak? Begitu sampai di Bengawan Solo, Bapak lihat itu PKI banyak yang sudah terkapar, ya sudah babak belur. Uh, akhirnya bersama dengan tentara rakyat, mereka ada yang sudah mati, ada yang akhirnya terkapar itu ditangkap dan mereka memberikan persaksian kalau setelah mereka di Blora mereka siap untuk menyeberangi Bengawan Solo. Tapi ternyata apa? Di, se di sekitar Bengawan Solo, sepanjang Bengawan Solo, mereka dihadang dengan pasukan berjubah putih. Sampai Bapak saya bilang, katanya pasukan berjubah putih, Bapak tuh nggak ngerti gitu kan. Itu mereka babak belur. Terus saya bilang, "Bapak tahu nggak salawat asyik itu adalah sebuah doa." Kenapa? Karena di saat kaum muslimin sudah tidak bisa lagi melakukan apapun, ternyata kan mereka hanya minta kepada Allah. Wa dholimin dholimin. Ya Allah sibukkan orang-orang zalim dengan sesama orang zalim. Bisa jadi akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin melindungi para ulama. Akhirnya Allah turunkanlah ya para pasukan berjubah putih, siapa lagi kalau bukan malaikat? Nah saya bilang kepada anak saya, kalian harus hargai ya bagaimana kepeladanan ya para orang tua ya termasuk hal yang sederhana yang saya tanamkan kepada anak saya. Kakung itu nggak pernah mengajarkan kata dusta, nggak boleh kalian berkata dusta ya karena dusta ini ya adalah karakter yang diwarisi dari tidak hanya orang tua kita dari tapi juga dari para ulama hal-hal sederhana ini yang kita bisa tanamkan sebagai pewaris keteladanan. Wallahualam alam bissoa. Luar biasa. Ya, Selanjutnya Ustaz, Ustaz, ya eh, ini salawat memang cukup eh, banyak ya. Salah satu ya. juga ini pendekatan dakwah melalui kultur sehingga bisa dinikmati dan mengadakan terjadi perubahan secara tidak sadar karena dengan eh, apa namanya penetrasi budaya. Ya, insya Allah ini perlu kita kembangkan eh, di masyarakat betawi itu misalnya juga ada juga salawat dustur itu ya, salawat dustur itu ketika mau nikahan itu ya, ada juga salawat dustur tuh ya ada selawat badar, ya, selawat asril, maulid juga banyak tuh ya. ada maulid berzanji, ada diba, ada simtud duror dan sebagainya. Ini barangkali eh, buat teman-teman ya, di sahabat PKS TV dan juga para kader PKS supaya bagaimana ini menjadi modal di dalam kita berdakwah di masyarakat sehingga tidak terjadi benturan karena memang ini halal yang yang baik yang juga perlu kita uh, lestarikan ya sebuah nilai-nilai budaya yang sudah ditata oleh para ulama terdahulu sehingga menjadi sebuah uh, keindahan tersendiri. Barangkali itu saja dan silahkan mungkin terakhir closing statement dari saya. Terima kasih. Ya, eh, sahabat dan keluarga besar ya, PKS TV dimanapun anda berada, seperti yang tadi diingatkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau setiap 100 tahun akan ada bujadid karena hadis ini yang Akhirnya saya tanamkan kepada anak-anak saya. Kalian yang sekarang umurnya 19 tahun, kalian sekarang umurnya 17 tahun, jangan lupa loh, tiga tahun lagi bagaimanakah nasib bangsa ini tergantung dari kiprah kamu sebagai seorang pemuda. Artinya, ayo kalau uh, Allah Subhanahu wa taala ya pasti akan menjaga agama ini. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin samia, ingin mendengar, ingin boksir, hanya ingin melihat siapa di antara kita yang benar-benar serius ingin masuk di dalamnya. Moga-moga bersama dengan keluarga besar PKS barokah dalam hidup kita, barokah dalam dakwah kita. Wallahu a'lam bishowab. Amin. Baik. <tuh> Para pemirsa PKS Jawa Timur, di mana pun dan berada, alhamdulillah kita telah mengikuti acara kajian tematik online tentang peran ulama dalam membangun bangsa dan eh, kebetulan tadi juga ada masalah eh, tentang sholawat ya ini juga menjadi bahan kajian kita pada pertemuan yang akan datang Insyaallah yaitu Fadilah Fadilah sholawat begitu ya mudah-mudahan Uh, Ustazah bisa membersamai kita pada event-event event selanjutnya Dan menjadi pencerahan di dalam sejarah ya, kota Jakarta pada khususnya Kami sebagai pembawa acara ya, Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kesehatan Memberikan kita ilmu yang bermanfaat Dan senantiasa istiqomah di jalan dakwah ini ya. Sekali lagi kita baca Fatihah Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih ganda kepada para pahlawan kita dan juga kita bisa meneruskan jiwa-jiwa kepahlawanannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa afwan karim, ya arhamar rahimin, irhamna, ya arhamar rahimin, irhamna, ya arhamar rahimin, irhamna. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرمة الفاتحة يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا من يَبْدِي يغفر ويرحم ويا دفع البلاء الله ويا دفع البلاء الرحمن اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد تعمد وتقعد على محبتك على طاعتك وتوحدت على دعواتك وتاهل إلى نصرة الشريعة كفرت اللهم رب الفهاء وأدي مدها وأدي وملها من الأخو وأشرح صدورها في الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا معرفتك وأميتها على الشهادة في سبيلك إنك الإم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh undur diri ya Ustadz ya? Ya, terima kasih. Terima kasih banyak nih atas waktunya. Sama-sama. Ya, Barakallah Fik. Amin, amin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 waalaikumsalam.